dengan paman Hebo. Iran terus menebar kemerian. Seluruh sekutu Amerika Serikat kini dalam bahaya. Itu setelah Presiden Iran Hassan Rouhani terang-terangan mengancam akan menghancurkan pasukan Eropa di Timur Tengah saat Jumat keramat besok. Hassan Rouhani membuat pengakuan mengerikan, semua mengarah ke pasukan Amerika Serikat. Setelah para pejabat di negara itu mengatakan pembalasan yang lebih keras akan dilakukan. Pasukan Eropa di Timur Tengah akan dibuat luluh lantak. Semua akan dibuat hancur. Ada senjata rahasia dan strategi militer yang siap mempermalukan pasukan Eropa di Timur Tengah. Saat ini, pasukan elit Iran tengah mendidih banyak dari mereka meneriakan kematian bagi Amerika dan sekutunya. Bendera Amerika Serikat pun dibakar oleh massa yang marah. Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kepo.